Mobil apa ini? Lu tau gak punya siapa? Lu apain mobil gua? Gimana Dewi Persik? Mobil mantan suamimu gimana? Bro, gua main sama lu jadi gila, bro. Tuh ada Nisa Sabianta. Sini. Oh no. Lu bisa sih ngomongnya pelan-pelan kayak gua? Kalau sampai lu skip, gua aduin lu ke kaseto lu. Walking home in the morning light. You're the one thing running through my mind. Could this be the start of something good? Lagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gua lagi di salah satu official store HSR Wheel yang ada di daerah Kelapa Gading, yaitu VIP Auto Style. Nah, di belakang gua sudah ada ini. Mobil apa ini? Mobil Mercy. Bagus ini. Keren. Ya, ini mobil Mercy yang antik masih bisa jalan, keren. Tadi gua cobain duduknya, sofanya enak. Lu tau enggak punya siapa? Punya orang gila. Lopain mobil gua. Lopain mobil gua. Hah? Lopain pelek mobil gua. Kenapa jadi bagus begini? Oh no. Oke, pakai tusuk gigi aja. Kalau aku rekupin. Lopain mobil gua. Lopain. Kenapa jadi bagus begini? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Apa kabar? Apa kabar abangku? Kalian pasti udah pada kenal dia kan? Saya siapa ya? Kamu ini Adli Virus. Saya Adli Virus. Yes. Ya, ini mobilnya Adli Tahir bukan? Ini mobilnya Adli Tahir. Bukan mobil Dewi Persik. Bukan, bukan. Bukan mobil Deddy Corbuzier. Bukan, bukan. Kenapa ini peleknya jadi keren begini ya? Karena HSR. HSR Wheel. HSR Wheel. Jadi bagus ya? Aduh, salah orang nih, cepat. Kenapa? Pelek gua jadi bagus begini. Kenapa jadi keren? Tadinya biasa aja. Udah ganti. Ngapain mobil gua? Kenapa jadi bagus begini? Oh no. HSR Wheel. Udah. Ganti standar. Jangan diganti lagi. Jangan. Udah. Gua suka. Hah? Gua suka. Ntar dulu baru nyobain satu model, masa lu udah suka sih? Ya. Ganti lagi model yang lain. Atta Halilintar, sini dengerin kamera. Sule udah? Udah. Mustangnya? Udah. Siapa lagi, Raffi Ahmad udah? Udah. Alphardnya. Kang Andre juga udah. Andre Taulani udah? Yoi. Otopetnya kalau salah ya? Bukan. Apa? Gerobak mie ayamnya dia? Bukan. Vespa. HSR Wheel, gue cuma bilang sama lu. Justin Bieber, lu harus dateng ke HSR Wheel. Ya Allah, Justin Bieber siapa lagi? Justin Bieber gua tahu now. Justin Timberlake. Justin sama Dustin. Yang gini. Gini. Au! Gitu. Wow. Jadi ini udah cobain. Gua terlambat datang, dia udah datang duluan, udah nyobain satu model. Gua terlambat beli HSR Wheel. Iya. Terlambat. Lebih baik terlambat daripada nggak tidak sama sekali. Betul. Gimana? Gimana Dewi Persik? Hah? Mobil mantan suamimu gimana? Mau balikan lagi nggak? Dia udah punya suami, bro. Wali Andri. Gak boleh dong. Gua akan balikan sama Saipul Jamil. Saipul Jamil? Dia kakak gua, kakak pertama gua. Bener. Gimana jadi? Bagus nggak? Nggak, gini aja deh. Kita nggak usah banyak bacot. Biar para netizen yang nilai. Before afternya, tadi udah ada kan gambarnya? Lo cek. Lo mau cobain model lain nggak? Boleh. Karena gini. Di HSR Wheel. Oke. Ya. Kacamata gue mana? Kacamata. I love you so much. Udah, balik lagi. Jadi gini. HSR Wheel. Raffi Ahmad harus kemari. Udah pernah, Aama. Udah, semua tim run. Bro, gue main sama lu jadi gila, bro. Enggak, lu yang bikin gue gila. Bang, ya. Jadi gini, kalau di HSR Wheel itu, kita sangat mengerti.
ketika orang dalam memilih velg itu kan gak bisa sembarangan. Betul. Dalam artian lu ngeliat, terus ini bagus gak ya di mobil? Saya sama kayak nyari istri dong. Bener. Gak bisa sembarangan. Sama kayak nyari jodoh. Betul. Ini cakep doang nih. Tapi cocok kan ya sama gua? Cocok atau enggak? Iya kan? Terus, enak apa enggak? Gitu. Enak apa enggak? Nah, makanya... Gurih-gurih nyoy enggak? Wadidaw! Terus? Jadi gini, di sini lu boleh fitting velg. Lu boleh nyobain velgnya, gak usah beli. Lu cobain aja. Apa lu bilang? Nyobain. Di HSR Wheel, lu nyobain velg? Iya. Gak perlu bayar? Gak perlu. Gratis. Lu boleh fitting? Boleh. Berarti toko baju, lu punya saingan. Lu beli baju kan fitting dulu. Iya. Lu masuk ke bilik baju. Itu baju sepele kan? Yes. Lu mau coba lihat fitting velg seperti apa kan? Mau banget. Nih, sekarang kita masuk ke dalam sini. Boy, ini boy. Nih, gua cuma bilang ya, Arif Muhammad. Itu model lu pertama lu udah pilih kan? Udah. Tuh ada Nisa Sabianta. Sini. Oh no. Dia gak mau nongol, takut ketahuan Ayus. Hey, Nisa Sabian HSR Wheels. I love you so. Air telepon. Ini, Pak Barack Obama nelfon. Mesin pelet. Dia malu. Oke, jadi maksud konsep fitting itu gimana bro? Nih, lu kebayang gak kalau misalnya velg ini nempel di mobil lu? Belum. Karena belum ditempelin. Oke, kalau misalnya ini baju, lo tinggal ambil, tinggal lo pakai. Betul. As simple as that. Ya. Velg kan lo harus angkut berat, pasang baut. Pasang ban dulu. Ban dulu. Oh, boleh ban itu pasang. Boleh. Raffi Ahmad, lo dengerin. Udah tahu dia mah. Ini nih, anak baru nih. Anak baru gini nih. Gua baru bro, gua norak. Gua sebelumnya velg gue itu aja. Ya. Gak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Semenjak gua alhamdulillah kenal HSR Wheels, jadi gua punya wawasan baru tentang velg. Mana lagi ya? Mana lagi? Bro. Woi. Kalau di Indonesia, gua anak nah, gua... nih. Ini bisa buat Mercy. Itu ring berapa yang pasang? Yang mana itu 18. Nih, lu pasangin ini satu, lu bagus enggak? Oke. Sama ini bagus enggak? Tadi kan sebelah gua kanan udah lu pasang. Sekarang tolong ini pasang sama ini sama bentar. Ini. Bentar. Gua pasangin. Biar gua bisa nilai mana yang cocok jadi istri gua. Velg kok istri? Yaudah deh. Bro, velg itu udah kayak istri, Pak. Bener. Iya kan? Sekarang gini. Ini siapa nih? Ini Pamungkas. Yang nyanyi. If I told you, I want you to the moon. Sabar bro, istri gue aja di rumah ngadepin gue stres, apalagi lu. Enggak sih. Enggak salah. Yang ini bisa nih, cobain ini ya. Yang ini apa yang ini? Tapi ini boleh bro. Ini gue suka. Dia sukanya yang bling bling ya kan. Tau gak bro? Gue belum pernah beli velg, tapi bisa fitting kayak begini. Oh iya, nih itu bukan hanya velgnya loh, tapi sama ban-bannya juga boleh. Jadi bannya dipasang di velg, dipasang di mobil. Ntar kita lihat. Sip. Gua tuh biasanya dipiting sama istri di rumah. Lu kalau jualan baju enak kan? Betul. Ada baju. Coba. Lu pengen cobain tinggal ambil, pakai. Berarti kalau enggak beli enggak jadi beli enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Keren. HSR Wheel. Keren. Berarti XXX yang main film Fast to Furious. Siapa namanya aslinya? Si ini. Ya itulah pokoknya namanya. Mick Jagger. Bang Ocit. Nah, ini kan sebelah sini kan kita fitting dengan velg pilihan lo yang pertama. Siap. Lo lihat dong, depan ini kita bikinnya belang ini, spek velgnya belang. Oh. Yang depan dia agak-agak rata, ya sedangkan yang belakang dia rada-rada concave nih. Fut, fut. Ush. Masuk ke dalam. Ini kalau lagu dangdut, boleh dibilang ini benar-benar sangat lirikan matamu menayu. Harap lu. Kok segitu doang, gue udah joget nih. Gue gak apa lagunya. Sini deh, sini. Ini velg lama gua. Nah. Ya. Nih. Ini dulu velg bekas gua pasang di Tamiya gua. Hah? Ini Tamiya. Dacian Kuro. Oh. Emperor. Tahu Emperor. Gua pasang di sini. Ini udah lama banget ini, bro. Velgnya. Berarti udah harus diganti. Dan gua enaknya di HSR Wheels ini, ya. Lu kalau ngomong soal velg kan pasti kan ini gak cocok nih. Aduh ini cocok nih. Ya kan?
Sini, Nak. Sini, sayang. Sehat selalu ya. Jadi bro, iya nak, I love you so much. To the bone, to the moon, to the star. Jadi kalau ngomongin velg bro, gue dari dulu kan zaman gue SMA suka gue jalan. Oh lo pernah SMA? Gue pikir lahir langsung gede lo. Enggak, gue begitu lahir gue langsung kuliah. Langsung kuliah? Iya. Oke, itu gimana waktu SMA? Kuliah di atas pohon jambu. Bawahnya ada orang potong rambut. Di bawah pohon rindang, ya, bisa aja lo. Gimana waktu SMA? Pelek itu kan pas udah kebeli. Lo jual lagi? Bukan. Oh enggak? Iya benar. Gua jual pelek beli beras. Oh. Kenapa? Karena BU. Ya Allah. Kasian ya Bu. Nah, gua misalnya ke toko pelek, itu bagus. Iya. Itu bagus. Iya. Terus gua milih yang itu. Ha-ha. Gua udah bayar. Karena kan gak boleh masang dulu. Benar, gak boleh dicobain. Gak boleh dicobain. Iya. Begitu udah cuk nempel. Harus udah, bayar. Udah bayar. Udah gak bisa ganti dong. Iya. Nyampe rumah nyesel. Itu maksud gua. Di HSR ini beda. Lu dimanjakan dengan lu bisa fitting. Wow. Iya. Fitting kan gini. Itu smackdown. Oh smackdown. Fitting itu fitting. Fitting itu maksudnya peleknya dipasangin ban, ditempelin ke mobil lu. Kalau gak jadi gak apa-apa, gak usah bayar. Bener. Udah lama? Gilanya. Jadi marketing HSR udah lama. Lu gak tahu. Sebelum HSR itu dibentuk, gua udah kerja di sini. Di mana? Di sini. Ini dagang mie ayam. Itu dagang mie ayam di sini. Lu gak tahu kan? Tanya apa? Gak pernah lihat katanya orang sini. Ibu gak pernah lihat karena saya dagangnya dalam mimpi. Ayo sini. Gua kedatangan mantan pacar gua waktu TK sini. Gak apa-apa, masuk TV. Ayo minta foto sini. Mau ukuran berapa? Sini aku pencetin. Ya. Sini Munaro. Ayo, di. Udah. Kita bikin duo grup. Grup duo cumi-cumi sotong. Jadi, di HSR Wheel ini yang membedakan. Mana tadi tuh bocah tuh? Si Aldi. Di! Oi! Jadi ngumpet situ. Wah. Lu ngumpet juga kelihatan tetap aja. Gitu dong gua. Tapi benar bro, gua ini jarang udah lama gua enggak ke toko pelek. Karena itu tadi takut begitu udah dibeli nyesel. Nah, gua kaget ini ya. Ini beda. Sebelah beda. Satu lagi beda nih, lagi dipasang bannya. Ya. Terakhir gua akan nentuin mana yang cocok buat si Nisa Sabian gua. Ini Nisa Sabian namanya. Gua namain Nisa Sabian. Oh no. Ya udah. Enak kan? Jadi beli velg itu sekarang enggak perlu takut lagi. Enggak perlu aduh nanti gua pengen udah bayar takutnya nyesel karena tujuan utama HSR Wheel itu adalah kita tidak mau membuat customer menyesal. Keren. Kalaupun dia menyesal boleh. Menyesal kenapa baru sekarang gantinya? Lo bisa gak sih ngomongnya pelan-pelan kayak gua? Gua ini kalau ngomong sabar banget, pelan ngomongnya. Bisa gak ngomongnya pelan-pelan kayak gua? Gua kena serangan jantung, Am. Rumah sakit di mana bang? Ini mau ganti pelek, mau ngajak tinju sih. Gak tahu gua. Nah, HSR itu, selain dia punya fasilitas itu, lu juga nih, kan udah ganti nih misalnya nanti. Itu lu udah dapat yang namanya free maintenance. Wow, berapa lama? Selamanya. Selama velgnya masih kepake. Keren. Emang tahu free maintenance apa? Free maintenance itu kan free itu gratis. Gratis, ya. Main itu main bulu tangkis. Jadi lu dapet gratis main bulu tangkis. Benar. Nah kan? Nah. Pelek gua baru kepasang. Iya, marah dia. Baru lahir. Free maintenance itu adalah gratis yang namanya isi nitrogen. Oh, perawatan. Perawatan, gratis balancing. Wow. Gratis tambal ban. Gratis Indomie. Mie ayam Aldi Tahir. Oh itu bayar pak. Anda lo yang makan gratis. Oh benar juga lo. Iya. Gue juga cuci piring. Gue juga dorong gerobak. Benar. Tadi itu punya gue. Benar. Coba kalau mie ayam Robi Ahmad. Emang dia punya?
rencana dia akan buka. Wah, amin amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi kalau lu beli pelek di HSR Wheels, lu akan dapat free maintenance. Iya. Untuk ban, raket. Kan bulu tangkis tadi katanya. Bro. Push. Gue lama-lama ngobrol sama dia asam urat, bro. Bisa nggak gue ngobrol sama lo aja, bro? Ini free maintenance-nya apa aja, bro? Balancing, angin, sama tambal ban. Tuh ngobrol sama dia enak, bro. Coba. Jadi, free maintenance-nya apa aja, bro? Balancing, sama tambal angin, sama tambal ban. Tuh enak, bro. Jadi, free maintenance-nya apa aja? Lu ditanya jawab. Itu tambal ban. Isi angin. Tambal ban, isi angin. Terus? Balancing. Balancing. Tuh. Enak kan? Enak gua, bro. Coba sini. Jadi free-nya apa aja maintenance-nya di HSR Wheels kalau udah beli pelek? Balancing. Isi nitrogen. Iya. Oke, sekarang sepuasnya. Enak kan? Free maintenance-nya di HSR Wheels. Selain bisa fitting pelek, apa aja dapatnya, bro? Ada balancing. Di sini nitrogen. Terus? Berban. Kepuasan. Tuh, sama kepuasan. Lu udah denger belum tadi? Kepuasan apa? Kepuasan batin. Sekarang, untuk kesekian kalinya gua nanya. Lu udah nikah belum? Bilang ke Ayu Ting Ting, lu mau ngelamar dia. Bilang, sampein. Bilang. Kenapa jangan? Lu gak mau sama Ayu Ting Ting? Gak mau? Ya udah buat gua aja. Jadi dapat apa aja nih, free maintenance-nya? Dapet balancing. Nitrogen. Iya. Tuh, pemirsa, lu pengen denger kan? Dapat free maintenance apa lagi di HSR Wheels? Tuh boy gitu, boy. Boy. Boy siapa nih? Boy aja. Boy. Panggilannya boy. Boy. Cover boy. Cairan si boy. Lu pengen tahu dapat maintenance apa aja? Perawatan pelek di HSR Wheels apa aja? Preset. Orang lagi kerja. Orang mau diganti. Jadi gimana? Bener, makasih bu, kok saya gak dapat bu? Bukan bu, ibu ajak ngasih... Ajak rame-rame yuk, stoko. Ibu ngasih cap kaki tiga mana nasi sama lauknya bu. Hah? Kalian kayak makanannya. Bener. Oke, ini bakal diganti. Ini mau diganti sekarang. Nah, coba lagi. Agak geser sedikit, jangan mengganggu para... Elunya aja mobilnya geser sono. Orang gue lagi ngobrol. Bener, ngapain sih? Tahu. Siapa yang parkir tadi? Nasi. Si orang PA ya, Aldi Taher ya? Orang stres ya? Boleh gak sih ngatain dia PA? Gak boleh, ngatain. Paling lu ngatain gue. Gak boleh. Dongo. Oke. Nih, ini pelek. Gak, jadi pertanyaan gue, kenapa lu pilih mobil ini? Pertanyaan gue, ini dapat maintenance apa aja nih? Kalau sudah beli pelek di HSR Wheels. Coba jelasin. Lu ditanya, jawab lah. Jawab aja gak apa-apa. Kayaknya aku udah nanya dulu jawab. Lu udah nanya 10 kali. Belum 20, baru 10. Bener. Semakin banyak semakin bagus. Semakin banyak semakin diingat sama pembeli. Iya, nah di skip terus tuh video. Jangan dong. Kalau sampai lu skip, gua aduin lu ke kaseto lu. Huh? Gua ini masih anak-anak. Dia bingung. Aduh. Jadi bro, lo nanya kenapa gue beli mobil ini? Karena gue belum beli mobil yang lain. Wih. Kenapa lo belum beli mobil yang lain? Mau tau kenapa? Kenapa? Karena mobil yang lain belum jodoh sama gue. Jodohnya sama siapa? Ya sama yang lain. Bener juga. Ngerti gak? Ngerti gue. Gue aja gak ngerti. Lo gak ngerti? Ngerti. Coba lo minum dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Aus apa temen? Doyan. Jadi gue suka mobil Mercedes-Benz Tiger. Klasik. Sesuai dengan muka gue, klasik. Coba lo cek
di Google, muka-muka klasik muncul muka. Masa? Jadi kenapa gue pakai Mercedes Tiger? Sejarahnya panjang loh. Kakek gue dulu pakai ini. Waktu gue kecil, gue sering naik mobil ini. Ini suspensinya empuk. Dari jok, terus perkeong. Perkeongnya ini kan, lu kalau ada polisi tidur, bangunin. Ngapain tidur siang-siang? Ini yang buat biar jalannya kagak ngebut-ngebut. Oh, ya 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 ya. Bukan polisi bobo. Iya, gua kira kan tadi lu bilang polisi lagi tidur ya. Gua bilang itu yang ya kalau nah, kalau lewat tuh ada. Nah. Ini mobil empuk. Lu tahu makanan getuk enggak? Getuk tahu. Empuk kan? Getuk itu yang dari Papua kalau enggak salah. Dari Papua itu bukan getuk. Apaan? Itu kalau enggak salah namanya buah matoa. Buah air Papua, bro, Jayapura. Serius? Iya. KTP lu berarti Jayapura. Jayapura. Ada namanya makanan di Papua tuh yang dari sagu. Papeda. Papeda. Itu enak banget. Papeda siapanya? Bu Peda. Ya pokoknya masih saudara lah. Nih makanya nih, ini teman-teman saudara-saudara kita di Papua, sampai Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi nonton. Iya, benar. HSR Wheels kan ada di seluruh Indonesia. Hampir. Banyak kan? Alhamdulillah. Jadi ini pelek, gue cuma bilang, gue mau ngecek mana yang cocok ke mobil gue. Kan lagi ngobrol, kok dia pergi? Wah, bener-bener. Gue bilangin Nisa Sabian nanti. Boy, gue minta maaf banget dan gue ambil alih. Oke. Gua mau memutuskan untuk mobil Nisa Sabian gua ini. Gua akan memutuskan. Ayo kita muter. Oke. Ini kayaknya udah bener nih kayaknya nih. Udah bener ya.